Segera kita berbincang dengan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Masih gubernur kan ya? Masih, sampai 17 September yang akan datang. Sampai 17 September Anda masih gubernur. Sedikit saja, bagaimana pilkada di NTB kemarin? Kondusif, dan saya pikir persentase dari partisipasi masyarakat mungkin di atas rata-rata nasional. Turnout voters kita mungkin sekitar 76% mudah-mudahan ya. Insya Allah. Pak TGB ini kan dua kali ya? Sudah dua kali. Terus juga tercatat sebagai memecahkan rekor sebagai gubernur termuda di Indonesia waktu menjabat pertama terpilih umur 36 tahun ya. Artinya sudah cukup memahami politik lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kita lihat fenomena di tingkat nasional sekarang, bagaimana politik identitas, populisme, agama, dikotomi antara pihak-pihak yang ada di sebelah kanan katanya dan ada di sebelah kiri itu mengemuka. Kalau di NTB gimana? Ada juga ya, karena primordialisme itu kan selalu menjadi bagian dari kontestasi apapun, apalagi kontestasi politik. Ya, primordialisme kalau singkatan kita kan SARA. Sebenarnya SARA itu suku, agama, ras, dan antar golongan itu menurut saya kalau diletakkan secara proporsional dan dalam konteks untuk masing-masing kita bisa memberikan yang terbaik, itu bagus. Tapi jadi SARA itu enggak haram menurut Anda? Tidak selalu harus konotasinya negatif. Jadi letakkanlah SARA itu dalam konteks bahwa masing-masing elemen ini mencari cara supaya dia bisa memberi kontribusi yang maksimal untuk Indonesia. Saya pikir untuk itu bagus. Dan di NTB gimana kemarin perkembangannya? Ada yang menarik bahwa di NTB itu gubernur yang menang menurut real count ya, menurut quick count dan mudah-mudahan akan ditetapkan oleh KPU adalah berasal dari suku yang minoritas di NTB. Jadi sebenarnya ada maturitas juga di daerah bahwa memilih pemimpin itu tidak harus dari suku mayoritas, tapi melihat dari track record dan prospek ke depan bagaimana memimpin di daerah. Isunya kan sebenarnya sekarang ini bukan suku kan, tapi isunya Anda pro 212 atau enggak gitu. Iya, menurut saya. Dan yang terpilih di NTB yang kayaknya pro 212 kalau lihat dari background. Isu 212 sebenarnya tidak terlalu lekat di NTB ya. Kenapa? Karena isu yang diusung ketika pilkada juga bukan itu. Jadi isunya adalah kontinuitas program di NTB dan bagaimana perkembangan yang ada ini yang dianggap oleh banyak masyarakat sebagai sudah dalam track record yang baik, yang dalam right track yang baik gitu, itu bisa diteruskan. Jadi isu menyangkut bagaimana kita menjaga NTB dan memastikan supaya lebih baik lagi. Oh, itu artinya memang siapa yang didukung oleh TGB, dialah yang terpilih karena kontinuitas. Siapa yang dianggap oleh masyarakat itu bisa menghadirkan keberlanjutan NTB yang lebih baik, yaitu yang kemudian dipilih masyarakat. Tapi Bang Zul kan didukung oleh TGB kan? Bang Zul sahabat saya dan punya visi yang kuat untuk NTB ke depan. Saya optimis untuk itu, insya Allah. Dan isu partai nggak terlalu pengaruh kayaknya di NTB. Enggak. Anda dulu di koalisi kita bahkan paling minimalis. Ya. Hanya ada Demokrat dan PKS. Tapi buktinya lebih 30% pemilih itu memilih pasangan ini. Dan apa yang akan dititipkan oleh seorang TGB kepada gubernur baru nanti? Apa target-target yang harus dicapai dan kelanjutan apa yang akan menjadi tanggung jawab dia? Visi misi dari pasangan terpilih tentu sudah ada. Tapi kalau saya sih ya normatif saja ya. Apa yang dianggap sudah baik, ya tolong diperbaiki lagi lah. Apa yang kurang baik, ya Anda perbaiki, Anda revisi. Apa yang benar-benar nggak baik, ya Anda tinggalkan. Intinya bahwa tantangan NTB ke depan itu sangat besar dan memang ada beberapa program strategis kita yang diharapkan bisa berkontribusi untuk ekonomi nasional, itu yang sekarang dalam tahap eksekusi. Apa aja itu? Ada tiga klaster. Yang pertama klaster pariwisata itu Mandalika. Kita punya 1.075 hektar, hampir 4 kali lipat dari Nusa Dua Bali. Jadi itu termasuk dari salah satu masa depan wisata Indonesia di Mandalika. Yang kedua itu Global Hub. Global Hub itu idenya adalah membangun satu logistik kelas dunia di Alki 2 yang bisa melayani kapal-kapal besar dan ekstra besar yang lewat di situ. Yang ketiga itu Samota, itu kawasan perikanan, pertanian, dan perkebunan yang terintegrasi. Jadi tiga kawasan ini kalau dikembangkan, insya Allah kontribusi NTB untuk Indonesia akan jauh lebih besar dari sisi ekonomi.
Ada juga orang yang memperkirakan terpilihnya Zulkifli Mansyah ini semata-mata politis untuk menjaga integritas, bukan menjaga integritas, menjaga integrasi NTB yang ada sekarang. Karena ada wacana Sumbawa akan jadi provinsi sendiri. Jadi putra Sumbawa yang jadi gubernur relatif lebih aman lah. Persepsi bisa macam-macam, interpretasi juga macam-macam. Tapi menurut saya yang paling inti adalah pemilih di NTB sudah menjadikan meritokrasi sebagai salah satu asas dalam memilih pemimpin. Apa yang dilakukan oleh sang calon pemimpin sebelum dia maju sebagai calon pemimpin. Dan saya pikir itu sangat sehat. Tapi kan Zul lebih banyak di Jakarta, dia jadi dosen nah, pertama. Itu yang menarik. Itu yang menarik, Alfito, bahwa walaupun dia di Jakarta, tetapi dan dia juga mewakili Dapil Banten selama ini di DPR RI, tetapi beliau mendirikan Universitas Teknologi Sumbawa. Dan ikut berkontribusi langsung di dalam mengembangkan masyarakat di Pulau Sumbawa dan juga di Pulau Lombok. Jadi ada track record yang... Anda percaya bahwa orang yang berkeringat di daerah lah yang terpilih? Karena kan ada fenomena sekarang pemimpin itu diimpor. Bukan hanya sekarang saja, sebelumnya waktu Pak Jokowi maju sebagai gubernur kan ada juga gubernur dari daerah lain yang mau jadi gubernur di DKI Jakarta tapi tidak terpilih juga. Menurut saya sih Bang Zul itu nggak diimpor lah. Dia memang mewakili Banten dalam 3 periode tapi sangat intens ke NTB, membangun institusi pendidikan tinggi dan juga melakukan pemberdayaan-pemberdayaan masyarakat ke depan. Oke. Itu pembicaraan pembuka kita ya, karena saya nggak terlalu fokus di pilkada NTB. Pasti juga Anda nggak terlalu fokus karena Anda sudah hampir purna tugas 15 September ya? 17 September. 17 September purna tugas. Yang menarik sekarang, nama Tuan Guru Bajang, Kiai Haji Muhammad Zainul Mahzdi ini masuk ke dalam bursa kepemimpinan nasional. Buka jendela informasi dengan berita informatif seputar nasional dan internasional. Pemerintah Suriah terus melancarkan serangan bertubi-tubi ke markas kelompok militan di Ghouta Timur. Serta berbagai laporan langsung dari tempat kejadian. Saat ini di belakang saya sejumlah iring-iringan dari buruh ataupun sejumlah... Beragam informasi yang dikemas menarik dan inspiratif. Hadir di After 10. Selamat pagi, Anda menyaksikan After 10. Senin sampai Jumat jam 10 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi yang berkualitas. Belasan kios dan lapak pedagang pasar Segala Herang, Subang, Jawa Barat ludes terbakar. Membuka pikiran dan menambah wawasan. Seorang anggota Brimob Polri diduga menembak mati 2 rekannya di lokasi pengeboran sumur minyak. KPU dan Bawaslu diimbau waspadai kampanye hitam. CNN Indonesia Today, setiap hari jam 5:30 pagi, live di CNN Indonesia. Laper gue. Order yang biasa ya. Gue sih pilih yang pasti ready aja. Baru, Fiesta Ready Meal. Tinggal masukkan microwave. Fiesta Ready Meal. Cepat, enak, dan terjangkau. Tiada hari tanpa keputusan ekonomi. Ekonomi adalah ketika keputusan bisnis bernilai fantastis. Tapi ekonomi juga soal makin meroketnya harga pangan. Sehingga masyarakat dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini terdesak untuk memprioritaskan mana yang harus mereka beli hari ini. Berada di antara banyak opsi memaksa kita memutuskan mana yang akan kita pilih. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Keputusan ekonomi adalah saya. Keputusan ekonomi adalah Anda. Karena keputusan ekonomi adalah kita. Bangsa pemenang adalah bangsa yang solid mengkaji dan merajai ekonomi. Ekonomi adalah akar peradaban kemenangan. Saya Hera F. Harin untuk CNN Indonesia. Rangkuman peristiwa dikupas secara tuntas dan mendalam. Sang Kepala BPIP Yudi Latif menyatakan mundur dari jabatannya meski baru 1 tahun menjabat. Mengungkap kebenaran, membahas permasalahan. Bentuk keprihatinan bahwa untuk perempuan masuk ke dalam politik masih mendapat perlakuan seperti ini. Telusuri berbagai kejadian penting setiap hari. CNN Indonesia Prime News, setiap hari jam 7:30 malam, live di CNN Indonesia.
Yang menarik sekarang, nama Tuan Guru Bajang, Kiai Haji Muhammad Zainul Mahzdi ini masuk ke dalam bursa kepemimpinan nasional. Diwacanakan, dibicarakan, bahkan sudah lama nama TGB itu masuk. Ada beberapa hal yang menarik yang saya cermati. TGB itu kan lekat dengan NTB, tapi ternyata ada akun di sosial media TGB Aceh, TGB Papua. Gimana iya, sebenarnya? Iya. Anda memang punya fatsun setelah daerah saya maju ke nasional atau gimana? Ya, pertama kalau banyak akun di medsos itu menurut saya bukti bahwa volunteerism dalam politik masih ada. Mm-hmm. Jadi kesukarelaan. Tapi manufakturing di politik juga ada. Ya, tetapi sisi baiknya seperti itu. Mm-hmm. Volunteerism itu masih ada dan itu bagus sekali buat Indonesia. Nah, kalau ditanya bagaimana harapan saya, ya tentu sebagai semua anak bangsa, kita ingin tetap terus berkontribusi untuk Indonesia, dimanapun takdir menempatkan kita. Jadi, saya merasa ya kalau ada aspirasi apapun, selama itu baik, ya kita respon dengan baik dan disyukuri sebagai bagian dari apresiasi. Usia Anda sekarang berapa, Maaf? 46 tahun. 46. Ya. Dan call-nya tinggi nih? Dari Anda nggak melewati fase daerah tingkat 2 ya, jadi dari keanggotaan DPR, RI, DPR iya. Kemudian masuk langsung jadi gubernur selama 2 periode. Betul. Dan sekarang call-nya tinggi ya, minimal wakil presiden lah, walaupun nggak belum pasang spanduk seperti Caimin dan Romi. Enggak lah, Mas Vito nggak ada call-callan lah. Saya kan juga orang yang dibesarkan dalam tradisi pesantren, jadi ada. Saya juga harus tahu diri, jadi saya juga punya sistem nilai yang membuat saya harus tahu diri dan mampu menempatkan diri dengan baik. Saya kalau bahasa orang secara lugas itu nggak punya partai. Ya. Tapi sekarang kan Anda gimana posisi di Demokrat? Saya masih di Demokrat. Okay. Saya masih di Demokrat. Okay. Itu sebenarnya tanda yang akan kita bahas lebih jauh lagi tuh. Anda tidak punya partai itu maksudnya Anda tidak diakui Demokrat sebagai kader yang... Bukan, saya tidak punya partai itu dalam artian wacana umum yang dipahami oleh publik ya. Ya tentu banyak sekali kader Demokrat ya, saya salah satunya. Tetapi kita juga melihat bahwa katakanlah aktivitas politik Demokrat di tingkat pusat yang memang mengarah kepada satu titik tertentu. Okay. Dan saya menyadari itu juga. Okay. Gitu. Anda sebelumnya ada di Partai Bulan Bintang, kemudian pindah ke Demokrat. Konon kabarnya akan pindah lagi nih ke partai lain. Itu dulu yang dijawab, benar nggak? Enggak. Jadi sampai saat ini belum ada. Okay. Belum ada gambaran saya akan pindah ke partai lain. Oke. Okay. Nah, yang menarik juga... TGB katakan tadi tidak punya partai. Yang kita lihat memang fenomenanya adalah yang maju secara agak lebih confidence adalah mereka-mereka yang menduduki posisi penting di partai, ketua umum begitu. Penting buat politik Indonesia bahwa seorang ketua umum lah yang layak untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Saya pikir kalau bicara tentang meritokrasi ya tentu apa-apa yang dikontribusikan oleh kader itu. Kalau misalnya dianggap bahwa pimpinan partai bisa merepresentasikan ya tentu sangat bagus. Tapi Jokowi bukan ketua umum partai waktu itu. Ya karena memang beliau kondisinya agak khusus ya. Pada saat itu. Oke. Okay. Agak khusus. Popularitas menjadi penting di Indonesia. Masih menjadi barang. Dimanapun saya pikir popularitas penting. Dalam politik penting. Nah, Anda mengukur kan hasil survei yang menunjukkan tingkat popularitas Anda. Itu bagian dari ketahudirian saya juga. Oke. Okay. Jadi saya tidak punya call apa-apa. Dan saya ingin bergerak seperti air mengalir saja. Harapan baik ya kita respon dengan baik. Tetapi secara proporsional. Oke. Okay. Artinya jadi wapres... Jadi capres atau wapres ya boleh, tapi di kabinet pun nggak ada masalah atau dimanapun saya pikir dan tidak hanya di eksekutif ya. Tapi banyak sekali ranah pengabdian di Indonesia untuk negara yang kita cintai dan Anda nggak mungkin masuk legislatif lagi.
Kita lihat ke depan, tetapi saya merasa bahwa pengalaman di legislatif selama hampir satu periode itu sudah cukup. Sudah cukup. Iya. Kenapa? Karena banyak juga kan gubernur yang kemudian balik lagi sebagai menteri yang balik lagi ke legislatif. Iya, saya pikir biarlah itu untuk putra-putra bangsa yang lain. Kan perlu juga ada siklus yang kita bangun secara sengaja ya, supaya sirkulasi dari kader-kader muda, anak-anak bangsa itu bisa berjalan terus dengan baik. Oke. Sekarang kita bicara soal bagaimana kiprah di level nasional itu bisa dilaksanakan pasca Anda purna tugas sebagai gubernur. Langkah apa yang dilakukan sekarang? Sudah banyak bertemu dengan tokoh-tokoh, katanya safari yang dilakukan lebih banyak mengarah ke sana. Silaturahim sebenarnya. Jadi silaturahim kan perlu ya Mas Vito. Kan suasana kita ini sebagai anak-anak bangsa sekarang kan ada nuansa polarisasi yang luar biasa. Menurut saya salah satu jalan untuk mengimbangi polarisasi itulah membangun komunikasi langsung, bersilaturahim dengan siapapun. Dan saya yakin betul kalau perjumpaan itu diperbanyak, itu banyak hal yang bisa ditabayunkan, bisa diklarifikasi. Dan itu bisa menghadirkan komitmen kita bersama. Dan sampai sejauh ini hasilnya positif? Sangat positif, ya. Karena memang berangkat dari keinginan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang baik. Saya sering menyampaikan dalam komunikasi saya bahwa NTB itu membuktikan bahwa keragaman itu menghadirkan hazanah yang kuat untuk kita maju bersama. Tidak pernah dipotret sebagai kesulitan, apalagi sebagai hambatan di dalam membangun daerah. Mestinya untuk Indonesia juga seperti itu. Keragaman itu adalah hazanah yang memperkaya kehidupan sosial kita. Kan sekarang kecenderungannya keberagaman itu bukan jadi rahmat, tapi jadi komoditas. Yang dipertahankan sedemikian rupa, apa yang terjadi di 2014, di 2016, 17 DKI, dan kemudian mau dibawa lagi ke 2019. Ini adalah dagangan politik. Syukur-syukur bisa menang dengan gaya seperti ini. Setuju nggak Anda soal itu? Saya nggak setuju ya. Menjadikan kontestasi politik itu menjadi ajang untuk menihilkan satu sama lain. Kan tidak ada siapapun atau satu kelompok dengan kekuatan apapun yang mampu menyelesaikan seluruh masalah Indonesia sendirian. Jadi kontestasi politik itu menurut saya kalau dalam bahasa Al-Quran itu fassabiqul khairat. Jadi ada kebaikan, ada kebenaran, tapi di sisi lain juga mesti ada kebaikan. Kita perlu kolaborasi, perlu bersama-sama bekerja untuk Indonesia. Jadi menurut saya, kontestasi apapun yang diletakkan dalam konteks fassabiqul khairat, maka dia menyenangkan. Itu menjadi kontestasi gagasan. Tapi kan sekarang agak susah ya. Fenomena yang terjadi sekarang, realitas yang terjadi sekarang, ada di posisi politically correct, itu kayaknya nggak korek gitu, karena Anda harus ada di kanan banget atau di kiri banget gitu. Wacana yang dilemparkan oleh TGB tadi adalah wacana di tengah-tengah, merangkul semua. Faktanya Anda harus di kiri sama di kanan. Nah, pertanyaan saya yang menarik ini, TGB wacananya adalah wacana yang merangkul semua, tapi dengan nama Anda dan latar belakang Anda, Anda seharusnya ada di kanan gitu, ada di kelompok yang memenangkan Anies Sandi dan kemudian akan mengusung siapapun lawan dari Jokowi, gimana? Ya itu kan interpretasi Mas Vito. Betul, aja. Betul. Intinya sebenarnya disitulah silaturahim. Disitulah perlunya kita banyak melakukan perjumpaan. Karena kan kita bisa mengelaborasi satu sama lain ide dan gagasan ketika sudah berjumpa. Jadi kalau misalnya bicara tentang yang disebut tadi berulang-ulang kanan, apa sih yang diinginkan oleh kanan? Kalau kita bicara misalnya klasifikasikan saja, misalnya isu tentang kepemimpinan, ya dijelaskan dan didetailkan apa sih kira-kira titik temunya di situ. Isu tentang ekonomi misalnya, ada isu tentang dominasi ekonomi dan segala macam. Bagaimana cara menyelesaikan? Saya pikirkan kalau masuk kepada isu-isu secara objektif, maka stigma kanan, kiri itu bisa kita minimalisir. Dan larinya nanti adalah fokus kepada menyelesaikan program-program real yang ada. Saya pikir mau kanan, mau tengah, mau kiri, semua pasti happy ketika pemerataan itu lebih banyak. Ketika misalnya ekonomi umat itu bergerak, kan everybody happy, semua senang. Dan saya pikir
itulah yang mesti kita tuju ke depan. Okay. Jadi tidak lagi politik jargon, tapi politik substantif. Okay. Menarik juga yang Anda sampaikan beberapa hari yang lalu yang mendukung agar Pak Jokowi itu nggak cukup nih 5 tahun harus diteruskan. Itu sebenarnya apa tuh wacana di balik itu? Anda menyaksikan World Now bersama saya, Farhanisa Nasution. Rangkuman peristiwa dikupas secara tuntas dan mendalam. Sang kepala BPIP, Yudi Latif, menyatakan mundur dari jabatannya meski baru 1 tahun menjabat. Mengungkap kebenaran, membahas permasalahan. Bentuk keprihatinan bahwa untuk perempuan masuk ke dalam politik masih mendapat perlakuan seperti ini. Telusuri berbagai kejadian penting setiap hari. CNN Indonesia Prime News, setiap hari jam 7:30 malam, live di CNN Indonesia. Beragam trending topik menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sempat hilang dari perhatian media, First Lady Melania Trump kembali disorot karena jaket yang ia kenakan kali ini. Apa yang menjadi tanggapan para netizen? Milkshake disajikan dengan gelas yang khusus bertabur kristal bertopingkan emas 23 karat. Ikuti perkembangan dunia online terbaru bersama Viral. Senin sampai Jumat, jam 5 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia di Transvision. Menarik juga yang Anda sampaikan beberapa hari yang lalu yang mendukung agar Pak Jokowi itu nggak cukup nih 5 tahun harus diteruskan. Itu sebenarnya apa tuh wacana di balik itu? Itu saya pengalaman pribadi, Mas Vito. Jadi 5 tahun itu nggak cukup. Ketika saya memimpin NTB itu dalam periode pertama itu memang baru meletakkan dasar-dasar. Transformasi di NTB itu bisa berlangsung ketika saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kepercayaan masyarakat memimpin NTB 2 periode. Jadi Mas Vito kalau ke NTB sekarang dengan 2013 memang sangat jauh bedanya. Infrastruktur kita sudah rapi, dengan demikian maka kita bisa membangun nilai tambah lebih besar untuk petani kita karena logistik lebih mantap, kemudian pariwisata kita lebih nyaman juga dan banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Nah, bagaimana membangun transformasi ini meletakkan dasar yang kuat? Menurut saya, untuk kasus saya, itu NTB membutuhkan 2 periode. Konteks NTB dengan segala keterbatasannya, dengan penduduk sekitar 5,1 juta, itu membutuhkan 2 periode. Nah, untuk Indonesia, menurut saya fair. Kalau kita memberikan kesempatan kepada pemimpin untuk melaksanakan visi-visinya secara berkelanjutan di dalam 2 periode. Jadi menurut saya, itu bagian dari akal sehat. Itu bagian dari bukti empirik. Dan saya menyampaikan itu sebenarnya benar-benar pandangan objektif ya dari pengalaman pribadi saya. Ya itu political correct. Dan sekarang kan political correct itu kan ya wacana di kelas-kelas, di kampus saja atau pengamat-pengamat politik gitu.
dengan perkataan itu sebenarnya Anda sudah menarik garis tuh. Sekarang ini dengan realitas yang ada sekarang itu yang terjadi gitu. Dan resikonya sudah ada Anda ambil berarti. Iya, menurut saya siapapun berada di posisi posisi figur publik ya. Baik dalam politik, dalam pendidikan atau dalam apapun, dia kan punya tugas juga untuk mendeliver nilai-nilai yang baik. Kan enggak baik juga ya Mas Vito kalau kemudian kita membiarkan diri kita tenggelam dalam wacana publik lalu memanfaatkan, menunggang wacana publik itu tanpa mencoba mengarahkannya, mengkanalisasinya kepada hal yang lebih objektif. Nah, saya hanya menyampaikan satu perspektif bahwa dalam konteks NTB ya memang saya itu perlu dua periode. Satu periode itu enggak cukup. Dan ketika kita bicara dalam konteks nasional, sekarang kita lihat bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang sangat masif, yang sebagiannya itu masih dalam proses, ada yang sepertiga, ada yang setengah, ada yang seperempat. Saya sulit membayangkan betapa besar kos yang kemudian akan kita harus tanggung kalau kemudian itu putus semua di tengah jalan. Maka menurut saya fair kalau kemudian kita kasih kesempatan kepada kepemimpinan yang ada ini untuk menuntaskan rencana pembangunan yang sangat komprehensif yang termasuk kami di NTB juga rasakan di dalam beberapa tahun terakhir ini. Sekali lagi itu adalah statement yang kemudian bisa diinterpretasikan pilihan politik TGB untuk 2019 dan Anda oke saja itu. Ya, semua statement pasti bisa diinterpretasikan macam-macam, ada resikonya. Tapi once kita bicara berdasarkan realitas, akal sehat dan nilai-nilai yang kita yakini, saya pikir tidak ada masalah. Dari statement itu sudah pernah ada diskusi dengan teman-teman yang ya bisa dikatakan merepresentasi kelompok alumni 212, kanan dan lain sebagainya, sudah? Saya banyak bicara dengan teman-teman termasuk dari alumni Al-Azhar. Kan kami ini, ikatan alumni Al-Azhar ini dipesan oleh Grand Sheikh Al-Azhar itu sering menyampaikan ketika ke Indonesia, termasuk terakhir memenuhi undangan Presiden untuk melaksanakan pertemuan summit di Bogor. Beliau menyampaikan bahwa pesan saya cuma satu, jagainlah supaya Islam di Indonesia mainstreamnya itu adalah wasatiyah, moderasi Islam. Kenapa? Kalau ini lepas, mainstream Islam di Indonesia tidak lagi wasatiyah, maka kalian, itu bahasa dia, beliau kepada kami, kalian akan menyaksikan apa yang kami saksikan dan kami menderita sekarang karenanya di Timur Tengah. Jadi fragmentasi di dalam negara-negara di Timur Tengah karena ada pemahaman yang lepas dari wasatiyah. Jadi memang wasatiyah itu kalau dalam bahasa sederhana ya kita memandang segala sesuatu secara proporsional dan objektif. Enggak jangan, emosional, jangan. Ya, jangan ada fanatis. Sentimen, ya jangan ada sentimen suka tidak suka menyebabkan kita tidak bisa adil menilai realitas yang ada. Dan saya pikir itu juga salah satu pesan di dalam Al-Qur'an kan. Ya, kebencian dalam tanda kutip kepada satu kelompok tidak boleh membuatmu untuk lepas dari nilai-nilai keadilan dan objektivitas. Tapi teman-teman yang berseberangan dengan Pak Jokowi ini kan agresif sekali ya. Artinya mereka melakukan langkah-langkah yang menurut saya tidak kita temukan di 2014 ataupun di fase manapun setelah reformasi gitu ya. Bagaimana kemudian Islam itu digalang dan kemudian menjadi kekuatan benar-benar efektif untuk kepentingan politik gitu. Dan itu terlihat di DKI. Walaupun ada juga yang mengatakan, ya Ahok itu jangan terlalu dibesar-besarkan juga. Sejak awal, angkanya cuma segitu juga. Jadi nggak ada isu soal sentimen agama ini. Menurut saya halaman tentang Pilkada Jakarta ditutup saja, Mas Vito. Dan kita melihat ke depan. Melihat ke depan itu ya kita lihat bangsa kita ini kan harus kompetitif. Dan ketika bicara bangsa, di dalamnya itu mayoritas ya umat Islam. Kita mau ngapain sih? Sekali lagi, bicara kanan, kiri, tengah, menurut saya secara real, tidak berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat dan umat. Ketika kita bicara maslahat masyarakat dan umat, ya bagaimana pemberdayaan ekonomi. Bagaimana menciptakan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Bagaimana antara sudut barat dan sudut timur Indonesia itu harga barang relatif sama.
kemampuan masyarakat juga disparitas kemampuan itu juga minimal. Jadi hal-hal itu kan sangat substantif. Saya mengajak bahwa yuk kita lebih ke sana mengarahkan energi kita berwacana. Tidak lagi membatasi diri kita hanya pada stigma kanan atau tengah atau kiri. Walaupun ya tetap aja di akar rumput, bukan di akar rumput, di realitas politik kita sekarang itu terjadi. Itulah yang terjadi. Dan sampai sejauh ini walaupun sudah ada upaya untuk melakukan islah, rekonsiliasi antara pemerintah dan kelompok yang kita sebut saja kelompok 212 begitu, belum berhasil juga gitu. Jadi itu masih antara Anda, mereka masih terus berhadap-hadapan. Dan karena itu katanya ketika Pak Jokowi maju, maka wakilnya harus adalah tokoh yang kemudian bisa merangkul kelompok yang ada di sebelah kanan ini gitu. Sehingga enggak benar-benar patah nih opini pemilihan di Indonesia ini. Setuju Anda soal itu? Saya pikir konfigurasi kepemimpinan nasional berdasarkan pertimbangan representasi nasionalis, religius, perimbangan wilayah dan lain-lain ya bisa-bisa saja. Dan ya bisa saja diletakkan pertimbangan inilah lebih penting dibanding pertimbangan yang lain. Tetapi menurut saya pada akhirnya memang kita harus lebih serius ya bicara bagaimana Indonesia harus bisa maju ke depan dengan menghadirkan kesejahteraan untuk semua. Dan kalau ada sentimen primordial, ya arahkanlah sentimen primordial itu kepada hal yang positif untuk Indonesia. Ya. Tapi Anda belum menjawab tuh pertanyaan saya. Benar nggak yang saya sampaikan, wakilnya Pak Jokowi itu harus bisa meyakinkan kelompok kanan atau orang yang ada di kelompok kanan, orang yang preferensinya kanan untuk bisa bergabung sama Pak Jokowi. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Sports. Jangan lewatkan berbagai kabar olahraga teraktual hanya di CNN Indonesia Sports. Kabar mengejutkan datang dari Real Madrid. Pelatih mereka Zinedine Zidane resmi mundur dari kursi pelatih. Menyajikan ragam berita olahraga dari dalam dan luar negeri. Semua terangkum lengkap dalam CNN Indonesia Sports. Setiap hari jam 4:30 pagi di TransTV dan CNN Indonesia di Transvision. Penebar manfaat di tengah masyarakat. Mangrove adalah sumber oksigen. Siapapun akan menanam mangrove berarti dia akan bersedekah oksigen. Menciptakan solusi bagi problematika kehidupan. Dalam kehidupan ini kita harus ada rasa kebersamaan, rasa berbagi dengan saudara-saudara kita. Masih diberi kepanjangan umur, harus aktivitasnya ya kita digunakan yang sebaik mungkin. CNN Indonesia Heroes, setiap minggu jam 4 sore di CNN Indonesia. Awali hari Anda dengan semangat pagi. Presiden mengagumi arsitektur dan lokasi bandara, tapi menyayangkan landasan yang kurang panjang. Perbaharui kabar terkini dengan ragam tips aplikatif untuk kehidupan sehari-hari. Kalau sekarang kita coba buat es kaca merah, Anda tahu pasti manfaatnya banyak banget. Dapatkan inspirasi dan jadikan pagi Anda lebih berarti. Bersama Good Morning setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
Tapi Anda belum menjawab tuh pertanyaan saya. Benar nggak yang saya sampaikan, wakilnya Pak Jokowi itu harus bisa meyakinkan apa namanya kelompok kanan atau orang yang ada di kelompok kanan, orang yang preferensinya kanan untuk bisa bergabung sama Pak Jokowi untuk memperbaiki bangsa, apa namanya, seperti yang Anda sampaikan tadi, hal-hal yang... Pertimbangan itu mungkin Pak Jokowi yang lebih pas menjawab ya, bagaimana preferensi beliau. Tapi sekali lagi Mas Vito ya, di yang disebut dengan kanan itu kan umat, umat yang juga ingin kehidupan mereka bisa lebih baik, bisa menyekolahkan anak-anak dengan nyaman, bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Dan sebenarnya kalau kita bicara dalam tataran objektif di Indonesia, hal-hal itu sebagian sudah ada. Ada perlu perbaikan, pembenahan, itulah tugas kita bersama ke depan. Maka ya pemerintah juga saya lihat sekarang sudah semakin kuat awareness-nya untuk terus-menerus berupaya menghadirkan kebijakan yang berkeadilan. Mungkin nggak sih ditemukan titik tengah antara dua kelompok yang berhadap-hadapan yang kalau TGB kata-kata dia tutup saja apa namanya halaman DKI. Belum ketutup juga tuh sampai sekarang masih terus ditunjuk-tunjukin sama kita semua calon pemilih. Gitu. Ya. Titik tengahnya bisa ada kalau kita bicara tataran isu real masyarakat. Ya, jadi isu yang kalau bisa bicara misalnya tentang isu ketimpangan ekonomi, siapa sih misalnya yang kurang berdaya? Lalu program afirmatif apa sih yang bisa langsung diberikan kepada ini? Kalau bicara dengan itu, saya pikir kita bisa ketemu dalam titik temu. Demikian pun masalah sosial yang lain. Tapi kalau belum-belum, kita sudah menstigma kalau bukan, ya kayak gaya, mohon maaf, kayak gaya ketika war on terror, war on terror dulu ya. Neither with us or against us. Kalau nggak sama saya berarti lawan saya. Kalau cara seperti itu kita gunakan di Indonesia, maka kita akan terpolarisasi dan tidak akan berhenti-henti. 2014 belum selesai, masa kita mau bangun lagi polarisasi yang lebih parah untuk 2019? Lalu apa yang kita wariskan untuk anak-anak kita? Saya punya anak 1,5 tahun yang paling kecil. Saya ingin anak saya juga bisa hidup di Indonesia yang kita berbeda tapi kita nyaman dengan perbedaan itu. Jadi tidak lagi bicara tentang mereka dan kami, ya kita semua. Tapi kan politik selalu begitu ya? Pasti ada friksi, pasti ada segmentasi, tetapi kan segmentasi ini bisa diminimalisir ketika kita bicara dalam tataran isu. Saya pikir keadilan, kesetaraan itu bahasa universal. Dan itu harus menjadi concern kita semua. Mau kanan, mau kiri, mau tengah. Oke, kita kembali ke bursa tadi ya, ada beberapa hal yang menarik kalau kita cermati. Tentu saja salah satu yang menarik adalah posisi Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang sampai sejauh ini lantang mengatakan calon presiden. Selain itu tidak ada. Ini sebenarnya nggak jauh beda dengan 2014. Itu melegakan nggak buat kita sebenarnya sebagai bangsa? Relatif ya. Intinya menurut saya pada akhirnya kan ketika proses untuk menuju kepada pencalonan itu menghasilkan calon presiden dan wakil presiden tertentu, mau dua pasang atau mau tiga pasang, selama semua bicara dalam tataran isu yang konkret untuk masyarakat, saya pikir nggak masalah. Jadi masyarakat kan sebenarnya ingin agar kita ini bisa bersama-sama membangun Indonesia. Apakah maslahat kita meneruskan polarisasi ini? Untuk maslahat siapa? Punya nggak kita cukup energi untuk sambil kita berantem ini, lalu kita mengejar Vietnam di samping kita, apalagi Singapura, Malaysia udah jauh. Nah, punya nggak kita energi? Saya khawatir kita nggak punya. Jadi ketika bangsa-bangsa di sekitar kita itu terkonsolidasi untuk membangun diri mereka, meningkatkan daya saing, kita masih ribut soal hal-hal yang 5 tahun kita ributin. Habis untuk saling memfitnah satu sama lain. Dan potret di medsos kan sangat kuat mencerminkan itu. Tapi kan memang kalau dilihat dari level regional yang riuh rendah soal demokrasinya, which is itu apa namanya Filipina, Indonesia dan sekarang Thailand, itu kan ya kita sibuk menegakkan demokrasi, sementara Vietnam, Malaysia dan Singapura yang pemerintahnya agak
ketat gitu ya, agak keras gitu ya, demokrasi itu di nomor dua kan, nomor tiga kan, itu lebih cepat maju gitu. Masih demokrasi kita harus direvisi nggak? Enggak, Mas. Menurut saya... Ini udah benar? Iya, menurut saya kos dari demokrasi itu bergantung dari kita sebenarnya. Hmm. Mau kosnya mahal atau affordable lah. Hmm. Ya. Nah, kalau kita mau jadikan demokrasi ini kosnya mahal, ya kita terus pelihara isu-isu polarisasi ini. Hmm. Tapi kalau kita mau demokrasi kita ini kosnya bisa kita tanggung bersama, ya kita proporsional saja. Hmm. Jadi semuanya letakkan dalam fastabiqul khairat, jangan kemudian kita memastikan kita yang terbaik, yang paling baik, dan kompetitor itu buruk dan pasti buruk. Tapi kita semua anak-anak bangsa yang berkompetisi untuk memberi yang terbaik bagi Indonesia. Oke, kembali, Prabowo, Jokowi, ada wacana poros ketiga. Anda, latar belakang Anda adalah pendakwah, guru agama, tapi juga administrator yang sudah melaksanakan kerja selama 10 tahun di eksekutif tingkat satu provinsi, dan juga politisi yang harusnya tajam melihat. Mungkin nggak tiga pasang itu terjadi? Bisa saja menurut saya. Itu mungkin saja tergantung keputusan dari para pemimpin partai dan... Akan lebih baik nggak demokrasi kita kalau tiga pasang? Knowing bahwa kalau berhadap-hadapan apa yang terjadi di 2014 akan terjadi di 2019 dengan interval yang memberikan bekas di pemilu DKI Jakarta. Tidak mesti bisa lebih baik ya. Selama kita tidak beralih ya menuju kepada wacana isu yang konkret yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Jadi dua atau tiga menurut saya tidak berbanding lurus ya dengan semakin bagus atau semakin kurang bagus, semakin kondusif atau tidak. Tapi hitung-hitungannya menurut Anda mungkin nggak tiga? Ya, hitung-hitungannya Mas Alvito itu jauh lebih tajam dari saya. Oke. Fenomena yang menarik di politik Indonesia sekarang adalah banyak sekali calon-calon yang tidak punya partai atau punya partai tapi... hanya jadi petugas partai, ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPP saja begitu, tapi menjabat gitu ya. Mulai dari Pak Jokowi, ada Pak Basuki Cahayapurnama, ada Ridwan Kamil, ada ada Anies Baswedan. Gitu. Sekarang dalam bursa ini selain TGB yang mengaku tidak punya partai itu, terus juga ada Pak Gatot Nurmantio, ada nama Anies Baswedan lagi masuk, dan beberapa nama seperti Pak Muldoko, walaupun Hanura katanya dia mau resign dari Hanura juga untuk 2019 jadi wapres atau gimana nih? Gemerlapnya dunia hiburan selalu menarik untuk disimak. Kembali lagi di Showbiz News, masih bersama saya Tiffany Raitama. Disajikan secara informatif, khusus untuk Anda. It really represents who I am, dari segi musiknya, dari maknanya juga. Target ini akan tayang tanggal berapa? Hari pertama Lebaran, 15 Juni 2018. Ikuti kabar terbarunya di Showbiz News, Sabtu dan Minggu, jam 8 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi yang berkualitas. Belasan kios dan lapak pedagang pasar Segala Herang, Subang, Jawa Barat ludes terbakar. Membuka pikiran dan menambah wawasan. Seorang anggota Brimo Polri diduga menembak mati dua rekannya di lokasi pengeboran sumur minyak. KPU dan Bawaslu diimbau waspadai kampanye hitam. CNN Indonesia Today, setiap hari jam 5:30 pagi, live di CNN Indonesia. Perbarui perkembangan peristiwa terkini, baik nasional dan internasional. CNN Indonesia menyajikan berita-berita akurat dari sumber terpercaya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akhirnya bertemu di Singapura. Dilaporkan langsung dari tempat kejadian. Ribuan warga Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat, Jumat pagi menggelar unjuk rasa. CNN Indonesia News Report, setiap hari jam 11 pagi, live di CNN Indonesia.
Rangkuman peristiwa dikupas secara tuntas dan mendalam. Sang Kepala BPIP, Yudi Latif, menyatakan mundur dari jabatannya meski baru 1 tahun menjabat. Mengungkap kebenaran, membahas permasalahan. Bentuk keprihatinan bahwa untuk perempuan masuk ke dalam politik masih mendapat perlakuan seperti ini. Telusuri berbagai kejadian penting setiap hari. CNN Indonesia Prime News, setiap hari jam 7:30 malam, live di CNN Indonesia. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan membawa temuan inovasi di tiap harinya. Apa saja perkembangan dari teknologi terkini? Namun seorang inovator asal Belanda ini justru mengumpulkan limbah permen karet untuk dijadikan sepatu sneakers kekinian. Dapatkan informasi kecanggihan terbaru di CNN Indonesia Tech News. Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi di CNN Indonesia. Potensi orang-orang di luar partai yang tidak punya grip kuat di partai, tapi potensial, itu masih ada ruang nggak dalam skala politik Indonesia kekinian? Jadi sebenarnya saya ingin memperkuat lagi Mas Vito sampaikan yang saya sebut dengan tidak punya partai itu yang benar Mas Vito bilang, tidak punya grip. Tidak punya grip. Jadi saya tidak punya partai dalam artian saya tidak punya grip yang kuat. Yang kuat di partai untuk menentukan. Yeah. Nah, kalau ditanyakan seperti tadi, menurut saya kemungkinan itu ada. Bisa saja dan mungkin saja ke depan itu para calon pemimpin yang bukan dari partai itu akan semakin banyak. Dan ini bisa baik dan bisa buruk. Kalau kita sebagai sebagai bangsa itu menyepakati bahwa salah satu fungsi dari partai adalah menciptakan kader-kader pemimpin, maka ini lampu kuning. Tapi kalau kita bicara dalam konteks yang lain atau perspektif yang lain bahwa ternyata berpolitik itu telah menjadi sesuatu yang common di seluruh segmen masyarakat, sehingga para profesional dan yang bukan di partai itu juga bisa menumbuhkan talenta kepemimpinan yang diakui oleh masyarakat. Jadi menurut saya tergantung bagaimana kita membacanya. Tapi khusus untuk partai politik ya mungkin ini juga pengingat ya bahwa harus ada upaya-upaya lebih kuat lagi agar kaderisasi di partai politik, proses melahirkan pemimpin itu bisa lebih maksimal lagi ke depan. Nah, pengalaman yang terjadi sekarang, partai politik memilih calon yang bukan kadernya atau bukan orang yang berkeringat di partai politik atau tidak punya grip yang kuat di politik karena kepepet, last minute, ternyata popularitasnya tinggi dan potensial untuk menghasilkan kemenangan. Itu menurut Anda ideal nggak sebenarnya? Karena kan seharusnya gini, kalau nggak jadi laboratorium yang menghasilkan kader politik yang baik, paling tidak dia menjadi lembaga talent scout yang baik, mencari orang-orang, anak-anak bangsa yang punya potensi, tapi tidak berpartai untuk diajukan sebagai pemimpin bangsa. Saya kok ragu ya istilah bahwa kepepet itu. Saya yakin bahwa semua partai yang bertanggung jawab itu pasti melakukan survei berkala. Sudah menghitung. Ya, dia selalu melakukan survei berkala di masing-masing daerah. Dan dari situ sebenarnya sudah dipetakan kira-kira tokoh masyarakat siapa yang punya potensi untuk bisa menjadi pemimpin di daerah itu. Jadi mungkin saja yang tertangkap oleh publik itu prosesnya tiba-tiba. Tapi saya yakin partai yang baik itu selalu seperti tadi talent scouting walaupun diam-diam dan secara internal. Gitu. Ini kan mimpi kita kan menciptakan konvensi ala Partai Demokrat dan Republik di Amerika yang semua orang terbaik di partai atau punya afiliasi partai atau kemudian mengatakan bahwa dia Republik atau Demokrat maju dan kemudian dipilih. Ini kan enggak, last minute 6 jam, kata orang tunggu 6 jam, 6 jam itu baru dikunci namanya katanya. Sampai sejauh ini nama itu baru ada di Lauful Mahfuz,
namanya hanya Tuhan dan ketua partai yang tahu gitu. Itu kan sebenarnya nggak sehat juga, kepepet namanya. Politik last minute itu mungkin bukan hanya monopoli Indonesia. Dan itu sebenarnya mungkin juga terkait dengan taktik dan strategi dari masing-masing partai. Mungkin untuk mengukur kira-kira partai kompetitor itu siapa yang mau dimajukan. Kalau saya majukan ini kira-kira bisa mengimbangi dia enggak gitu. Jadi memang ada tunggu-menunggu dan menurut saya sih itu biasa saja sebagai bagian dari taktik dan strategi masing-masing partai. Waktu kita tidak banyak ternyata. Saya pikir kita berbincang baru sebagian topik, tapi produser saya mengatakan waktunya tinggal sedikit. Tapi beginilah, Anda sekarang masih ada di Partai Demokrat. Anda katakan tadi Partai Demokrat rasanya bergerak ke titik tertentu. Anda tidak sebutkan AHY, saya sebutkan titik tertentu itu AHY begitu. Nah, pertanyaan saya kemudian ada nggak komunikasi dengan elit Partai Demokrat, Pak? SBY misalnya atau Bang Hinca Panjaitan terkait dengan ada nih kadernya TGB nih yang udah 10 tahun berkiprah sebagai gubernur, ada hasilnya gitu, sudah berkeringat dan ada hasilnya bisa ditunjukkan. Mungkin nggak? Sudah nggak berkomunikasi terkait dengan ini? Kalau Mas Vito buka statement-statement dari beberapa waktu yang lalu, ya petinggi Partai Demokrat menyebut ya bahwa ada kader-kader tertentu termasuk nama saya. Jadi sebenarnya awareness itu ada. Itu ada. Cuman masalahnya mau dieksekusi atau tidak. Sampai sejauh ini Anda nggak yakin akan dieksekusi bahwa Anda bisa menjadi kader yang diusung Demokrat sebagai apapun di 2019. Wallahu a'lam bissawab. Oke. Saya harus tanyakan ini karena akan menjadi political incorrect kalau saya tidak tanyakan ini. Saya melaksanakan tugas saya merepresentasi publik. Anda baru-baru ini dipanggil ke KPK terkait dengan divestasi Newmon. Di dalamnya ada 6% saham NTB dan itu nggak jelas ada uangnya di mana, 2, sekian triliun katanya. Jawaban Anda. Statement itu melawan akal sehat. Dari mana siapapun menurut saya di Indonesia yang sudah sangat transparan. Apalagi NTB itu kan mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Sekarang sudah 7 kali berturut-turut. Jangankan 2,6 triliun, 1 sen pun kan harus dipertanggungjawabkan. Ada audit BPK yang dilaksanakan setiap tahun. BPKP juga ada. Jadi statement itu menurut saya melawan akal sehat dan tidak benar. Jadi saya pastikan bahwa ketika ada proses penjualan, itu semuanya melalui prosedur yang sudah ditentukan. Jadi perlu diingat bahwa yang memiliki saham itu bukan hanya provinsi. Provinsi itu hanya 40%. Okay. 40% lagi Sumbawa Barat sebagai kabupaten tempat beroperasinya tambang. Dari 6% 20% itu? 20% itu Sumbawa. Jadi provinsi itu bukan mayoritas. Itu sebabnya ketika ada usulan untuk menjual saham, saya minta kajian independen. Begitu dikaji, oke, ini bagusnya dijual. Karena kalau tidak akan semakin tidak baik. Saya tanya kepada Sumbawa Barat dan Sumbawa. Saya minta, Bapak gimana? Nah, keduanya setuju. Saya mintakan persetujuan dari DPRD masing-masing. Jadi setelah Bupati Sumbawa Barat, Bupati Sumbawa dan DPRD-nya masing-masing tanda tangan, saya kirim ke DPRD Provinsi. Setelah DPRD Provinsi tanda tangan, baru saya sebagai gubernur terakhir tanda tangan untuk proses penjualan. Jadi semua proses penjualan itu dilaksanakan secara prosedural dan substansinya pun insya Allah tidak merugikan daerah. Uangnya kemana? Uangnya otomatis masuk ke dalam rekening dari perusahaan daerah. Oke. Nah, kemana pemanfaatannya itu nanti dari para pemegang saham. Ada gubernur, ada bupati Sumbawa Barat dan Sumbawa. Kalau misalnya kita sepakat, udah deh semuanya kita masukkan ke APBD masing-masing, ya selesai. Atau ada wacana juga, bagaimana kalau dana penjualan saham ini kita pakai untuk memperkuat modal dari Bank NTB. Bank daerah kita. Nah, itu masih ada wacana. Tapi intinya tidak ada 1 rupiah pun transfer dari mitra kepada daerah itu yang tidak keruan ujung pangkalnya. Semua tercatat
dan rekening data, nomor rekening dan semuanya itu resmi. Ya. Diaudit oleh BPK. Oke. Ke depan barangkali harapan TGB untuk 2019 jadi wapres atau gimana nih? Takdir Allah saja. Kita jalani dengan baik. Pilihan apapun itu, kepentingan bangsa, kepentingan umat, dan akal sehat. Tapi harus sama Pak Jokowi ya? Saya melihat bahwa beliau harus diberi kesempatan untuk menuntaskan apa-apa yang sedang beliau kerjakan sekarang. Baik. Termasuk yang ada di NTB. Pak TGB, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Sama-sama. Yang terbaik buat Anda, dan kita lihat 2019 TGB ada di mana dan menjalani lakon apa. Terima kasih. Sama-sama, Mas Vito. Ya. Terima kasih banyak. Sampai di sini perjumpaan kita di AFD Now malam ini. Saya Alvito Dinova Ginting. Kita jumpa lagi minggu depan dengan topik dan narasumber yang berbeda. Sampai jumpa. Rangkuman berita teraktual dari dalam dan luar negeri untuk menemani sore Anda. Produktivitas pekerja Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 3,1%. Menyajikan beragam peristiwa terhangat dengan perspektif lebih mendalam. Ribuan buruh di berbagai kota di Indonesia turun ke jalan menyuarakan. Ikuti setiap perkembangan informasi terkini di CNN Indonesian News Desk. Live Senin sampai Jumat jam 1 siang di CNN Indonesia. Selamat malam, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia The World Tonight. Saya Fani Imania dan inilah rangkuman berita yang terjadi sepanjang hari ini. Arjuna Arya Atarahman, bocah 6 tahun asal Bandung mengalami koma karena menderita penyakit langka GBS atau Guillain-Barré Syndrome yang menyerang sistem saraf periferal. Tekanan oksigen yang semakin menurun membuat tim penyelamat khawatir waktu untuk mengevakuasi tim sepak bola Thailand semakin menipis. Ganda putra nomor 1 dunia Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya melaju ke babak semifinal Indonesia Open 2018 setelah menundukkan pasangan Denmark. Ya, kita ke informasi pertama. Polisi masih menyelidiki kejadian ledakan bom di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Terduga pelaku masih diburu polisi. Selain memeriksa berbagai barang bukti, polisi juga sudah memeriksa istri terduga pelaku. Diketahui pelaku Anwardi merupakan mantan narapidana teroris yang telah menjalani hukuman 5 tahun penjara di Lapas Cipinang. Ia sebelumnya divonis bersalah karena terlibat kasus